Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau makeover kamar mandi atau memperbaiki kamar mandi dengan budget 50.000. Pertama di sini aku mau tunjukin ke kalian keadaan kamar mandi aku yang udah kotor dan memang sulit untuk dibersihkan. Kami tinggal di sini sudah kurang lebih 1 bulan, tapi aku sudah mencoba membersihkan, memang susah ya teman-teman. Jadi ini memang harus dicat ulang. Katanya dulu tuh di sini airnya memang kuning teman-teman, kurang bagus. Tapi kalau sekarang tuh udah jernih ya, udah bagus. Mungkin itu yang menyebabkan tembok-tembok ini tuh jadi pada kuning sampai susah untuk dihilangkan. Nah, kalian bisa lihat ini di bagian lantai juga udah banyak yang berlubang. Pokoknya di situ suka keluar kecoa, terus banyak juga cacing kecil. Nah, jadi di bagian pojok juga ada lubang. Kalau malam hari itu suka ada binatang kecil-kecil yang mengganggu banget, tapi itu tuh bukan nyamuk. Jadi udah wajib banget emang kamar mandi ini di makeover. Sebagian tembok udah aku cat untuk lapisan pertama dan aku beli catnya di toko oranye. Ini tuh benar-benar rekomendasi banget karena catnya tuh anti air dan harganya jauh banget lebih murah daripada toko offline. Waktu baru pindah aku tuh mager banget untuk makeover ataupun sekedar ngecat kamar mandi karena aku tuh takut kalau harga cat anti air tuh mahal biasanya teman-teman. Tapi ternyata aku nemuin cat tembok yang harganya jauh banget lebih murah dan akhirnya aku beli. Pas aku coba ternyata kualitasnya memang bagus dan anti air. Isinya juga banyak banget, udah aku pakai untuk di dapur. Terus aku pakai juga sedikit untuk di ruang tamu. Jadi kalau kalian mau samaan, untuk linknya udah aku taruh di bagian deskripsi. Nah, sebelum kamar mandinya dicat ulang, barang-barangnya mau aku pindah-pindahkan dulu, mulai dari pelan, selang air, dan juga ember. Tidak lupa untuk dibersihkan semua temboknya supaya nanti lebih bagus untuk hasil catnya. Dari kemarin tuh aku emang udah mager banget untuk bersihin kamar mandi ini karena aku mikirnya untuk sekalian aja. Nah, ini untuk catnya tadi udah aku tambahkan air, tapi ini masih kental banget ya teman-teman. Terus kalau ada yang nanya kenapa aku tetap milih kontrakan ini padahal dari awal tuh udah kotor banget dan juga kamar mandinya belum dikeramik, karena memang suami aku cocoknya di sini, setujunya di sini, dan di sini juga lingkungannya banyak anak-anak, jadi anak aku bisa bermain ataupun adaptasi dengan yang lainnya. Sebelum aku cat, aku mau bersihin dulu temboknya karena banyak yaitu tadi binatang kecil-kecil gitu teman-teman, terus juga kayak sedikit sawang, sedikit bekas sarang laba-laba juga. Jadi udah aku bersihin ya, tapi nggak aku kerok karena memang kelamaan gitu teman-teman. Nah, aku tuh ngerjainnya pas suami aku lagi kerja dan itu malam hari saat anak-anak aku udah mulai tidur. Nah, ini tuh untuk pengecatan pertama, jadi tipis-tipis aja dulu supaya menyamarkan noda kuning-kuning ini, nanti baru ditimpa pakai pengecatan kedua ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya agak lama soalnya kuasnya agak kecil, jadi kalau misalkan kita hasil catnya mau rata itu usahakan untuk satu jalan ya teman-teman, misalkan ke samping-ke samping aja, atas bawah aja, pokoknya jangan muter-muter. Kalau ngecat pakai kuas nanti hasilnya bakalan jelek. Aku mau nunjukin dulu sebelumnya untuk belakang pintu ini emang udah kotor banget. Aku juga dari awal pindah memang tidak pernah memvideoin bagian kamar mandi karena ya memang seperti ini keadaannya. Nah, lanjut di sini mau aku cat juga bagian samping WC, dan ini paling parah sih di bagian keran air sih teman-teman. Karena keran airnya juga sedikit bocor, jadi pasti airnya netes-netes terus. Dan karena waktu itu airnya kuning, ini pasti jadi temboknya pada kuning. Terus bagian tembok yang atas juga mau aku cat aja warna putih supaya kelihatan lebih terang dan juga lebih luas. Thank you.
udah bagian sebelah sana udah selesai dicat, lanjut lagi sebelah sini mau aku cat. Pokoknya ini cuma lapisan pertama ya teman-teman. Dan kalau kita mau cat ulang atau mau ditimpa cat lagi, usahakan biar kering dulu ya. Kalau di sini aku pakai kipas angin, terus aku juga pakai lampu tambahan supaya lebih terang pas bikin video. Ini tuh udah sekitar jam 1 malam, tapi aku masih usahakan untuk menyelesaikan ini. Dan mumpung anak-anak tidur, kalau siang hari pasti nggak kebagian waktu untuk ngecat ini. Dan kalau nungguin suami aku libur, itu kayaknya udah kelamaan banget. Karena cat ini tuh aku beli udah sekitar 1 bulan yang lalu. Takut catnya rusak, aku buka aja lagi dan ternyata catnya tuh masih bagus. Padahal kemasnya cuma pakai plastik aja. Nah ini untuk bagian cat udah selesai dan udah ada perubahan banget walaupun ini baru lapisan pertama. Nanti kalau ini udah kering semua aku bakal cat lagi, aku timpa pakai lapisan kedua. Oke, untuk lantainya di sini mau aku bersihin. Pertama ada baking powder, tapi jauh lebih bagus kalau pakai baking soda. Ada sabun cuci piring, boleh pakai merek apa aja. Dan di sini aku udah siapkan citron satu bungkus dulu aja, semoga cukup. Nah, lalu kita panaskan air panas ataupun air kita panaskan, nggak usah terlalu banyak ya teman-teman, sedikit saja. Nah, ini mau aku siram-siramin dulu, tapi lebih bagus tuh lantainya kering sih teman-teman, tapi ini malah aku siramin dulu karena tadinya tuh kotor gitu. Selagi panas ataupun hangat, di sini langsung kita oles-olesin aja ke bagian lantainya. Jangan lupa untuk baca bismillah ya teman-teman, ataupun baca doa sebelum kita menggunakan atau menuangkan air panas ataupun hangat ke dalam kamar mandi. Nah, di sini mau aku ratakan ke semua bagian lantai kamar mandi, dan ini tuh cara cepat juga untuk membersihkan kamar mandi tanpa perlu kita untuk menyikat-nyikatnya ya teman-teman. Jadi tinggal dioles-oles aja kayak gini. Terus didiamkan kalau bisa tuh 30 menitan, nanti dia bakalan rontok sendiri untuk semua kotoran-kotorannya. Ini untuk bagian lubang-lubangnya, semuanya juga aku bersihkan. Kalau misalkan kamar mandi kalian lebih luas, itu bisa ditambahkan citrunnya untuk 2 ataupun 3 bungkus. Nah, di sini juga untuk belakang pintu mau aku pakein karena udah kotor dan kuning banget. Waktu itu aku tuh bikin video sedikit, kerekam cuma sedikit tapi banyak banget yang komen tentang pintu ini. Aku tuh udah pernah pakaiin citrun, udah aku sikat-sikat juga, tapi memang susah banget untuk hilangnya teman-teman. Kayaknya memang harus diganti pakai stiker aja, tapi kita coba dulu untuk dibersihin kali ini dia bakalan rontok ataupun enggak untuk nodanya. Nah, ini untuk bagian bawah, padahal catnya belum kering banget, tapi udah aku bersihin. Bersihinnya juga nggak sabaran, jadi banyak cat yang mengelupas karena dia tuh masih basah gitu, teman-teman. Tapi nanti kalau ada waktu, aku bakal bersihin ulang. Untuk sisanya, untuk noda membandel, aku siram-siram aja. Dan ini udah mulai rontok di bagian belakang pintu, jadi mau aku sikat-sikat aja kayak gini pakai kuas. Dia tuh walaupun nodanya membandel, pada rontok kayak gitu, teman-teman. Nah, setelah selesai aku oles-olesin untuk racikannya, di sini mau aku diamkan dulu, boleh kita diamkan beberapa menit, tapi karena aku udah kemalaman jadi nggak terlalu lama banget aku ngediaminnya, makanya ini belum hilang semua untuk noda-nodanya. Jadi mohon maaf banget kalau memang hasilnya kurang maksimal, tapi segini aja aku udah seneng banget karena aku udah bikin perubahan di lingkungan aku walaupun cuma sedikit.
Jadi kalau misalkan kamar mandi kalian atau tempat kalian kurang bagus, daripada uangnya kita pakai untuk sekedar jajan di luar ataupun jalan-jalan, lebih baik dipakai untuk makeover seperti ini karena akan terpakai untuk jangka panjang. Nah, kalau sudah bersih seperti ini pastinya kita bakal merasa lebih nyaman, dan ini tuh hasilnya teman-teman, walaupun ini belum bersih banget tapi nanti bakal aku bersihin lagi ya. Terus juga untuk bagian lubang-lubangnya itu belum aku tambal, nanti bakal aku lanjutin tapi nggak sempet aku videoin karena udah malam banget. Nah, makasih banyak teman-teman kalian udah nontonin video ini. Jangan lupa subscribe dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum.